Korban bencana longsor tambang emas Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango saat ini terus bertambah. Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, mencatat korban meninggal dunia sebanyak 11 orang. Korban bencana tanah longsor di pertambangan rakyat Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur hingga hari ketiga terus bertambah. Berdasarkan data Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mencatat, jumlah korban saat ini mencapai 107 orang, dengan rincian selamat 44 orang, dalam pencarian 52 orang, sedangkan korban meninggal dunia 11 orang. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi terhadap para korban yang masih tertimbun longsor. Sementara itu, Bahar Kampori menerjunkan satu unit helikopter untuk mobilisasi guna mempermudah proses evakuasi para korban menuju posko induk. Selain itu, informasi dari KPP Gorontalo, bantuan personil BKO Pusat dan BKO Basarnas Manado saat ini tengah berada di perjalanan untuk bergabung bersama potensi SAR lainnya di lokasi longsor. Safril Rahman, Mimosa TV, wartakan.